Kita beralih ke Jawa Tengah, seorang relawan operator alat berat tewas saat proses evakuasi bencana tanah longsor di Banjarnegara. Korban tertimpa alat berat yang tergelincir saat evakuasi berlangsung pada Selasa sore. Rabu pagi, suasana haru menyelimuti rumah duka mendiang Ahmad Nuruddin Zuhri di Desa Beringin, Serumbung, Magelang, Jawa Tengah. Ahmad Nuruddin adalah seorang pegawai negeri sipil di Balai Bina Marga, Jawa Tengah. Ia menjadi relawan operator alat berat yang tewas saat proses evakuasi korban longsor di Banjarnegara. Saat kejadian Selasa sore, satu unit alat berat tergelincir dan menimpa korban bersama ketiga rekan kerjanya. Meskipun sempat mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Banjarnegara, nyawa korban tak terselamatkan. Posisinya dan apa itu, tidak tahu masalah anak saya itu tugas di sini, tidak tahu saya. Tahu-tahu itu sudah terjadi kecelakaan. Itu anak saya itu kan pegang, kalau enggak loader ya bego itu, tapi saya kurang tahu persis. Ahmad meninggalkan seorang putri serta dua orang anak. Jenazah Ahmad Nuruddin Zuhri dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Agung Nugroho melaporkan untuk NET.